Mami. Coba ajarin Mami bahasa Korea, coba. Ya, makanya Mami bisa gak bahasa Korea? Ya, Mami justru itu nanya sama kamu. Mami gak bisa. Kamu bisa gak bahasa Korea? Aku gak bisa. Kamu yang bisa kan? Ah, kamu. Ayo dong, kalian gimana sih katanya mau ke Korea? Ajak Mami dong, ajak Mami. Ajak Mami. Kalau bahasa Koreanya terima kasih, kamsamida. Kamsamida. Kalau manggil, kamarida. Ya iya, lu mah lu kagak paham lo. Bahasa Koreanya ngusir apa? Kusir. Ngusir. Ngusir enggak tahu. Pulang dah. Pulang. Beda konsep. Orang depannya kami sekarang pul. Ah, Mami mah. Jauh. Jauh. Mami capek banyak kegiatan. Banyak kegiatan mami, apa? Mikir deh, apalagi anak Mami kerja dari pagi ke pagi. Masya Allah buat ngidupin orang 15 orang di rumah. Mami tahu anak Mami ini emang, aduh. Mami ini emang anak Mami ini nih, tulang belulang memang. Tulang punggung. Tulang belulang berarti habis dong. Betul. Gak ada orang apa di rumah ini nih? Ini. Assalamualaikum. Papi. Iya. Gabriela, Gab, ini yang ini papi aku, Pi. Halo, Om. Mami. Sayang, eh. Aku udah berapa kali bilang kalau ngerokok jangan sembarangan, mati. Pas saya gua ngerokok gua mati di bawah sudut banget. Orang suami mah pulang disambut. Sambut, pulang Mami. Diketawain. Eh, Mami. Pulang tuh disambut dong. Mami gak kuat liat papa. Ini suami kerja capek-capek. Mami bilang Mami gak kuat liat papi. Papi juga kayaknya gak kuat liat Mami. Makanya pakai kacamata itu. Makanya papi pakai kacamata, papi gak mau ngeliat dia. Mi. Pada apa ini tadi ribut-ribut, ramai banget rumah ini. Iya, kenapa, Mi? Wen? Aku sama Gabriela menang kontes dance. Iya. Adiknya berangkat ke Korea. Kapan? Di sini. Kapan ini? Ada apa ini? Ya, paling seminggu lagi kita berangkat, Pi. Hah? Kita ke Korea? Wah, papi seneng banget. Papi pengen lihat bintang-bintang pekok di sana. Pekok. Kipok. Hip-hop, Pi. Kok jadi pekuk sih? Iya. Tapi aku juga masih bingung nih sama Gabriela. HD-nya mau dicairin aja uangnya atau... Jangan, kita pergi rame-rame. Kapan lagi kita liburan? Terakhir kita liburan itu waktu papi masih SD. Belum ada dong. Makanya lu istighfar, insaf lu. Gua ajak beribadah. Kau... Wajah beribadah lu, judi lu. Hanya lu. Mama, suami ajak ibadah, mestinya lu mengikut. Begini jadinya nih. Jangan dicontoh ya, nih. Ya, Pi. Kamu janjian dong sama aku. Kalau kamu pakai begini, kan aku bisa pakai ciput. Kesannya begini aku gila sendiri. Oh, besok kalau jadi suami aku janjian dulu dong sama aku. Ah, kamu udah gak kuat, Bapak Bi, kamu mau mencerai. Sekarang! Bapak juga gak mau. Bapak juga udah gak mau lama-lama. Maaf ya, Gabriel. Duduk ya, gak apa-apa. Nah, Gabriel, ini kebetulan Om bawain oleh-oleh nih. Buat Gabriel. Mana nih? Ini kan kamera kita, Pi. Gimana? Kita berangkat. Mau ngeliat Blackpink di sana ya? Udah gak usah ajak papi kamu, udah sama mami aja. Sama umi aja, Abi gak usah ikut. Papi kan pengen lihat Black Dog juga di sana. Blackpink, Pi. Kan kamu Blackpink, kalau papi mah Black Dog. Pi, ya. Mana setoran taksi? Udah ada berapa? Bulan ini belum ada, Mi. Papi sekarang narik taksi? Papi! Lah, bukan yang ini cek tensi keliling. Oh.
Tante, thank you, thank you, doa apa? Ini tante, salin doa Tante Hesti, kamu. Udah gendut. Dulu kamu waktu mami pergi-pergi, Tante Hesti yang gantiin ngasih susu ASI buat kamu. Iya, makanya kita udah kayak saudara. Iya, yang papi gak sukanya nih. Kenapa? Mamimu bergaul sama beruang kutub tuh. Ini tante Hesti, Pi. Halo, aku tuh suka malu kalau datang ke sini. Kan gak enak kan. Ya pantas malu lah lo kayak begini. Gak malu banget terlalu. Wah, ya pantas malu lah. Ini kan mantan. Tapi kan udah berlalu kan. Mas, kamu ya, mantan dia, Mas. Iya, maaf ya Gabriel. Ini dulu istri pertama aku. Oh. Iya. Cuma waktu itu kita lagi makan, tiba-tiba koslet nih dia nih. Akhirnya papi ceraiin gitu. Papi nikah sama ini. Koslet juga. Gabriel, kamu jangan malu ya. Iya, kamu jangan malu kan? Masuk ke keluarga aku ya. Tenang, aku akan ngejaga kamu. Kamu nggak akan kayak gini. Kamu harus lebih parah daripada dia. Oke, jadi ya. Dulu juga kan tante nggak kayak gini. Dulu masa? Juga kayak gini dandanannya. Setelah menikah sama tante papa cadel. Kamu, langsung tuh berubah dandanannya. Selera papa kamu. Cadel kan ngomongnya kan. Dulu waktu masih muda, waktu pacaran sama papi, dia suka itu besi linggis maksudnya. Mau jadi akrobat, jadinya gitu. Mak, aku Tadel. Pacar. Iya, pacar aku, tante. Pacarnya, Mak. Mami. Iya, papi. Mami, kita disiapkan aja. Papi gak bisa lama-lama, papi harus... Sholat. Hah? Sholat. Pakai helm. Papi, kamu jangan motong. Terima kasih. Motoran. Gue salah ya, dia begini kalau gue kagak pancing ya salah, gue pancing tahu jawabannya. Ya udah Pi, ini berarti kita jadi ke Korea. Hah? Jadi ke Korea. Ke Korea? Aduh, kamu kok ngomong-ngomong. Ini pada ke Korea? Enggak, maksudnya kalau ntar kalau udah ada tabungan gitu. Ya. Bulan madu aku sama Gabriel. Gak bisa Mbak, ini kita gak kemana-mana kok, kita tetap di rumah aja. Tadi bilangnya ke Korea. Ya nanti. Ya aku bisa jadi study tournya tahu. Hah? Study tour. Tour guide. Ya. Study tour guide kali. Aku udah 3 kali ke Korea tahu. Oh iya? Pih. Ntar ajak aku aja kalau mau beneran ke Korea. Zeng, aku udah lupa sama dia, udah gak mau lagi. Tuh kan ngeliat-liatin aku ah. Habis itu, dia udah ada papi kamu. Papi masih ngeliat, coba puyuk mama. Di depan dia, mami gak mau. Puyuk mami. Tui. Kadari hakseyo, orahi sehamnida. Kuhuru hakseyo, orahi sehamnida. Ini artinya ini. Tahu bulan.